keduanya jadinya singkat banget karena aku tadi buru-buru gitu. Akhirnya aku lewat ini jalan di sepanjang Selokan Mataram ke arah MMUGM sana di Jalan Kaliurang. Dan aku tadi di mana? Di atas dari Puncak Sendol, aku nggak sempet mampir-mampir lagi karena cuacanya tiba-tiba mendung. Aku langsung cabut secepatnya, pokoknya langsung cepet nyampe ke Jogja aja. Dan alhamdulillah sampai sini ya cukup cerah lah. Sekarang pukul 2.58 jam 3 sore. Lumayan rame di sepanjang jalan. Ini udah 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita terus adalah lampu abang. Lama bet. Oke. Awas ada yang nyelonong. Oke, kita sampai di kampus UGM. Nanti depan ada kayak pertigaan apa ya? Pertigaan atau perempatan? Aku yang ke arah MMUGM. Pertigaan. Sini tuh ngingetin masa lalu suka warawiri di sini gitu kan. Ini nyampe bundaran kecil, aku lanjut. Kalau kanan sana Sarjito sama Fakultas Kedokteran. Itu depan terlihat Jalan Kaliurang, aku ke kiri. Tumben jam segini sepi, mungkin mahasiswa udah pada mundik ya sekarang. Ke kiri jalan terus. Oke, ini aku ke arah Jalan Kaliurang sana. Lalu tujuan hari ini salah satunya yang depan sana. Nanti lain-lainnya tak skip karena ini mungkin akan aku tutup di sini ya, closingnya di depan sana tujuanku utama itu. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Wih, ramai banget, apaan ya? Fashion story. Walah. Gila. Kalau udah sampai sini tuh wis kelihatan sabar. Ntar aku belok kanan ke salah satu outlet outdoor karena aku mau mencari sesuatu. Habis lebaran aku mau ke suatu tempat soalnya. Mana ya? Mungkin udah nggak terlalu jauh. Itu depan tuh, aku tak kanan. Are outdoor gear. Oke ya, tak kanan ya. Itu aku tuh.